Kalian pernah berpikir gak sih, siapa orang yang pertama kali unggah video ke YouTube? Kalau aku sih sedikit berpikir ya, atau mungkin yang mengunggah video pertama kali yang membuat aplikasi YouTube, atau karyawan YouTube, siapa ya? Kalian penasaran? Tonton terus video ini. Yuk kita kupas tuntas siapa yang mengunggah video pertama kali di YouTube. Langsung saja. Video di YouTube pertama kali itu diunggah pada kurang lebih 17 tahun lalu, yaitu pada tanggal 23 April 2005. Nah, yang mengunggah video tersebut adalah Jawed Karim. Ia adalah sosok yang pertama kali mengunggah video tersebut. Dan orang ini adalah CEO founder dari YouTube. Bener banget sih, ya dia orang dalam dari YouTube. Nah, video tersebut itu berdurasi kurang lebih 19 detik. Itu berceritakan tentang dia di kebun binatang. Dan yang paling fantastis, video tersebut dihargai sebesar 1,65 miliar US dollar. Kira-kira kalau dirupiahkan berapa ya? Kurang lebih sih 25 miliar rupiah. Wow, fantastis banget kan, dengan video 19 detik bisa mendapatkan 25 miliar. Wow. Menurut laporan Celebrity Network, kekayaan Jawed Karim itu sekarang mencapai 300 juta US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira 4,44 triliun. Wow. Awal 2005, Jawed Karim itu sama dua temannya, dia berdiskusi mengenai ini. Nah, itu adalah awal terbentuknya platform YouTube. Nah, sekilas mengenai siapa sih pendiri atau orang yang pertama kali mengunggah video ke YouTube. Jadi, kamu sekarang tahu kan siapa orang yang mengunggah video pertama kali di YouTube? Pantengin terus video aku. Pasti bakalan nge-review banyak hal. Oke, dah kamu. Dia